Polisi mengamankan setengah kilogram ganja kering dan menangkap seorang pelaku di Sleman, Yogyakarta. Modus operandinya tergolong unik, yakni menjual melalui media sosial dan menyamarkan ganja dengan kaos saat pengiriman. Ilham Akbar Fauzi, warga asal Boyolali, Jawa Tengah, ditangkap petugas di Res Narkoba Polda DIY di rumahnya. Ia terpaksa harus berurusan dengan hukum, lantaran diduga memiliki dan mengedarkan narkoba jenis ganja. Polisi menemukan barang bukti seberat hampir setengah kilogram ganja kering di kamarnya. Modus peredaran ganja yang dilakukan tersangka dengan memanfaatkan media sosial. Untuk menyamarkan isi paket, ganja tersebut dikemas bersama dengan kaos di dalamnya. Saya nggak mensegmentasikan mahasiswa atau apa, Pak, tapi emang mungkin yang minatnya emang mereka mungkin. Kegiatan ini sudah dilakukan sudah 2 tahun dan baru kita bisa ungkap ya berkat kerja keras daripada Subdit 2 dan tim, sehingga mudah-mudahan dengan tertangkapnya ini tidak lagi ada peredaran jenis ganja yang dipasarkan kepada adik-adik kita. Atas perbuatannya, petugas menjeratnya dengan pasal 111 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.